melihat desa Pulau Dadi memiliki pantai yang sangat indah sehingga dapat menarik wisatawan. Dan juga, desa Pulau Dadi merupakan desa yang masih tertinggal dibandingkan dengan daerah pesisir yang lainnya. Manfaatnya, yang pertama, kami dapat mendongkrak masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dari segi pariwisata dan budaya. Kemudian yang kedua, kami dapat membantu pemerintah dalam mengetahui daerah pesisir mana saja yang masih tertinggal. Desain yang digunakan dalam inovasi Peace Apartment berbentuk seperti gambar. Hal ini mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk meningkatkan nilai estetika dan ikon wisata bagi masyarakat Desa Pulau Dadi, khususnya wilayah Pantai Budiak. Adapun tujuan umumnya, yaitu untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Harapannya, semakin meningkat jumlah wisatawan yang berkunjung di pantai tersebut, semakin meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar. Adapun bahan yang digunakan pada pembuatan Fish Apartment Fee adalah krat botol minuman. Fish Apartment Fee ini terdiri dari dua bagian, yaitu pada tingkat pertama berfungsi sebagai berkembang biak dan tempat berlindungnya udang barong. Kemudian di tingkat kedua berfungsi sebagai perkembang biakan terumbu karang. Dalam pengaplikasian inovasi ini, kami juga meletakkan pemberat pada setiap siku Fish Apartment. Pemberat pada Fish Apartment tersusun atas krat yang diisi dengan batu sebagai pemberat dan beton sebagai penguat batu. Adapun fungsi dari pemberat tersebut adalah agar Fish Apartment kokoh pada tempatnya. Adapun luaran yang kami harapkan dari hasil implementasi Fish Apartment adalah yang pertama, mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep dan cara pembuatan Fish Apartment. Yang kedua, mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya Desa Pradi mengenai perlindungan kawasan laut. Dan yang ketiga adalah adanya peraturan baru yang dibuat oleh Desa Pradi mengenai kawasan MPA atau Marine Protected Area di kawasan Fish Apartment.